Orang sakarmu, yang penting hati saya. Daripada saya pakai jilbab tapi hatinya rusak, lebih baik tidak jilbaban hatinya bersih. Tidak ada. Kok orang jilbaban nanti ini resik orang naik. Oh sudah aturan yang Rasulullah diatur kok tidak dipakai kok iso resik. Gusti Allah dihapusi. Orang menghapusi Allah kok jadi HP ini sekondi. Tidak ada, Allah aja dibohongi. Penciptanya dibohongi. Nah, sekarang kan mulai dong. Di mana-mana geger dan bab jilbab, kurang kerjaan lama. Elah drun serasa geger-geger bab jilbab. Itu tidak ada dalilnya. Dalilnya orang jilbaban ndak wis ora sak kakean lambe. Mbokmu arep mbok jilbabi karepmu ora mbok jilbabi ya wis ora apa-apa. Status disamakan wedhus. Wedhus wedok ora pernah jilbaban. Jadi nek wong wedok sing muslim muslimah ora jilbaban ya berarti status sama wedhus. Ngono tok wae. Supaya saya kelihatan beda istri saya sama wedhus, istriku tak jilbabi. Lah sing ora jilbaban pripun ya ora apa-apa. Enak wedhus lewat. Lho. Ya ora ngenyek sing ora jilbaban ya ora apa-apa. Aku seneng malah ndelok wedhus-wedhus seneng banget. Apalah wedhus ayu-ayu ngene senenge luar biasa.